YouTube channel YouTube-nya Grup PSHT Sedunia Loyalis Madiun. Kembali terjadi, lagi-lagi salah satu anggota PSHT abal-abal kelompok Pak Taufik pamit menyatakan diri keluar dari P16 dan kembali kepada PSHT yang sah, yaitu PSHT Pusat Madiun. Bismillahirrahmanirrahim, surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama UKM Bela Diri PSHT Lindung, alamat Gelora Lindung, Terowongan Jombang, dengan bertindak menyatakan sikap 1. Keluar dari kepengurusan maupun keanggotaan PSHT hasil perapatan umum tahun 2016 yang diketuai oleh Saudara Dr. Insinyur Haji Muhammad Taufik SH, MSc. 2. Kembali bergabung di anggota PSHT hasil perapatan umum tahun 2021 dengan kepemimpinan Kang Mas Dr. Andes R. Raden Mojoko HW selaku Ketua Umum dan Kang Mas Haji Isbiantoro SH selaku Dewan Pusat. 3. Menerima, mengakui dan menyetujui serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan keputusan perapatan umum PSHT hasil perapatan umum tahun 2021. 4. Bersedia melaksanakan program kerja dan kegiatan organisasi yang tertuang di AD atau ART anggota AD atau ART organisasi serta bertanggung jawab kepada PSHT Cabang Jombang Pusat Madiun. 5. Sanggup bertanggung jawab atas pernyataan sikap dari keempat poin di atas. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sejujurnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jombang, 1 Februari 2022. Pembina UKM Bela Diri PSHT Lindung, Mas Irfan Saifuddin Eskom, ditandatangani Ketua UKM Bela Diri PSHT Lindung, Ariel T. Maulana, ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi yang admin bagikan kali ini bermanfaat untuk saudara. Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun. SH Terate hanya satu. Pusat Madiun, los. Mboten rewel.